Halo lah, Bella di sini. Oke, di video kali ini kita akan ini ada event ya, event ini nembak-nembak. Oke, jadi saya oh iya pertanyaannya. Bang, kenapa tidak kan ada event sebelum-sebelumnya nih. Kenapa nggak direkam? Oke, gini. Yang pertama itu ada event ini ya. Thanksgiving. Thanksgiving ini memberi orang kue. Kita sebagai pemain di bulan pertama di awal tahun ini belum punya apa-apa, jadi mau buat kue saja tidak bisa, jadi itu alasannya ya. Dan yang kedua, horse race. Kenapa tidak ada videonya? Karena tidak punya kuda. Oke, saya belum tahu caranya di sini dapat kuda bagaimana, mungkin dibeli atau mungkin ada yang kasih, saya kurang tahu, itu belum ada sampai sekarang, saya belum mengerti bagaimana caranya. Jadi tidak ada rekamannya karena seperti itu ya. Oke, yang ini juga harvest contest. Saya tidak rekam. Padahal kalau dipikir bisa ya, karena kita ini cuma apa ya? Yang kita cropnya kita, yang tanamannya kita pasti ada dong. Kenapa tidak rekam? Karena tidak mungkin menang. Karena apa? Saya sudah memberi tanaman saya itu bibit dan hanya bintang setengah. Satu bintang saja tidak dapat, cuma setengah bintang. Oke, jadi saya tidak rekam. Yang saya rekam di sini adalah ini, karena di semua Cork Rival Event. Kenapa saya rekam? Karena ya jelas pasti bisa semuanya main gitu loh. Jadi saya bisa main, ya, warga di sini bisa main, warga Doraemonnya ya, maksudnya Story of Seasons-nya bisa main. Jadi semua orang bisa main. Dan saya sudah di Harappa Square untuk memulai eventnya, bicara sama ini. Ryan, okay. Today is the day. Ready to give one of this call rival on shot. Rival shot, yes. Kalau kontrolnya itu mungkin kita pelajari dulu ya. Okay, ini hit target in call rival with an air pointer. Jadi ada sama ini pakai stick ya, supaya gampang. Ini apa namanya? Kenakan apa sih hit targetnya hit di dalam call rival dengan air pointernya. Dan ketika game mulai, 5 target akan muncul di layar gitu. Dan that target can be hit with the A di sini nih sticknya X ya, maksudnya kalau kalian pemain PS2 bisa biasa pakai stick PS2. A ini X ya maksudnya. Use movement left, movement forward, movement backward, right to aim for. Jadi kalian karena ada 5 target nih. Kalian gerakan analognya ke kiri, kanan, atas, bawah itu untuk menentukan targetnya. Nah, score by hitting red target. Mendapatkan score dengan hit tembak red targetnya. Kalau tembak black target itu mengurangi waktunya. Jadi hati-hati, oke. Okay? Hit 5 red target and red and gold target will appear. Jadi kalau kita tembak 5 target merah, kita akan muncul ini seperti ini, merah dan orange. Dan merah dan orange itu akan kalau kita tembak 3 akan muncul bonus time-nya, dan ini tuh bonus time-nya mendapatkan banyak poin ya, dan dapatkan banyak poin sebanyak-banyaknya. Oke, okay. Let me practice start even. Langsung start even ya, kita tidak perlu practice karena sejujurnya saya sudah practice dan saya menang. Oke, okay. Kita lihat kemampuan saya tanpa practice. Oke, okay. Cari yang merah ya, merah. Oke, okay, dapat 4. Jangan tembak yang hitamnya. Oke. Sedikit lagi dapat bonus time. Oke, dapat bonus time. Habis ini harusnya. Aduh, tidak dapat. Oke, dapat bonus time. Ini langsung tekan tembak-tembak saja ya. Tidak perlu yang kanan kirinya. Tembak yang di tengah saja. Karena ini hanya untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ah, susah speednya. Alasan bang. Oke, lanjut. Sudah 24 detik lagi. Aduh, woi stick. Oh my god, alasan bang. Aduh, pada rekor tadi sampai 90 loh. Ini kayaknya sudah sampai. Hey, astaga, tidak dapat bonus. Sticknya, yuhuu, analog, kerjasama analog. Oke, dapat bonus sampai 90 nih. Dapat rekor yang tadi ya, syukurlah. Tadi 99 kalau bisa. Sampai. Oke. 103.
New record. Okay. Easy. Yeah, easy. Nanggato. I can believe our machine target rusak secepat ini. Wow. Terlihat segampang ini, bukan secepat ini ya. Tapi ya tidak perlu, bagaimanapun kau spin it, maksudnya melakukan itu, saya janji adalah janji gitu. Aku akan memberi kamu trofi sebagai hadiah. Got the trophy, man. Okay, jadi di beberapa event yang ada di spring ini, hanya ini yang kita bisa mainkan, yaitu ya ini, nembak-nembak, dan kita mendapatkan trofi. Ini dapat achievement di Steam juga ya, karena ini kalau kita memenangkan sebuah event, kita dapat achievement di Steam. Sudah muncul, tapi tidak ada lagi karena saya sudah dapat sebelumnya, saya sudah coba main. Jujur saja, tapi menang kok, aman. Dan hanya sekali coba, jadi memang sudah jago dari sononya, easy. Oke, jadi eventnya cuma sampai sini, saya hanya, oh itu 15.600. Kalian tadi lihat 15.600 itu dari tambang saja, oke. Jadi sekian dulu videonya, like kalau suka dengan videonya, subscribe jangan lupa, share ke teman-teman kalian kalau memang mau lihat tips dan trik dari saya, atau mungkin hanya sekedar mau lihat saya main game Doraemon Story of Seasons atau game yang lainnya, oke? Okay? Bye, pamit, ciao!